Aduh, wai. Banyak betul lah kerja hari ni. Aku dah lah plan nak keluar dengan awet aku. Dah terpaksa cancel. Aduh, penat aku kerja macam ni. Apa dia ingat aku ni robot ke apa? Alah, Azul. Kau juga cakap itu nak naik gaji kan? Ini kau buat kerja sikit dah komplain macam ni. Dah merungut macam ni. Itu memang kerja kau pun. Kau ni. Kau sedar tak kau tu budak lagi? Aku ni hidup lagi lama daripada kau tau. Hormatlah sikit. Alah, Azul. Aku cuma nasihatkan kau je. Kau ingat kau tu siapa? Nak nasihat-nasihat aku. Kau tu hanya budak ingusan tau. Ha, kalau macam sama sekolah dulu, kau tu macam darjah 3 je. Hormatlah sikit, aku budak darjah 5. Aduh. Yalah. Aku minta maaf lah. Memang aku darjah 3 masa aku umur 10 tahun. Baik, nak buat teh ke kopi lah? Teh ke kopi? Ada dua je lah. Mana teh ni? Zul, kau nak kopi ke teh ke? Tak payah sibuk-sibuk nak tanya pasal aku. Aku tahu buat sendiri. Nak cacat baik pula. Aku tanya je. Mana kopi? Kopi? Kiri tu. Tu kiri tu kopi. Kau ni kan? Boleh tak tak payah nak cacat bagi tahu ke apa semua? Aku tahu! Zul, tu bukan kau sang... Tak! Apa tengok? Okey, lagi siap lah kerja ni. Siap awal, balik awal. Siap. Mantap, siap. Elang kau ni. Bangga pula kerja siap awal. Kau buat kerja laju tu, entah betul atau tidak. At least kalau aku siapkan, nanti kalau ada salah ke silap ke, aku boleh repair. Daripada tak siap, apa pun tak jadi nanti. Ini printer apa hal tak hidup? Woi. Kau duk ketuk printer tu sampai mati pun tak hiduplah printer tu. Tak jalan. Kau letak kertas baru jalan. Mana kertas? Alah, aku tahulah. Aku saja nak test kau. Aduh, kau... Janganlah nak ajar aku. Macam aku ni lagi tua daripada kau. Aku tahu apa yang berlaku. Yalah, aku tahulah kau lagi tua daripada aku. Tapi tak salah kan kalau aku nak nasihatkan kau. Kadang-kadang orang muda ni ada juga nasihat yang bagus. Bukan tua je. Aku ni hidup lagi lama daripada kau. Ha? Tak payah nasihat kau pun semua. Tak payah. I don't need it at all. Kau yang kena dengar nasihat aku. Ni aku nak beritahu kau something, Azul. Setiap manusia ni, Zul, lakukan kesilapan dan kesalahan, Zul. Tak semestinya kau lebih tua daripada aku, kau selalu betul. Dan aku lebih muda daripada kau, aku selalu salah. Ada benda yang aku tahu, ada benda yang kau tak tahu. Ada benda yang kau tahu, ada benda yang aku tak tahu. Cakap pasal kematangan ni, Zul. Kematangan ni sebenarnya orang ukur daripada pengalaman, bukan daripada umur, Zul. Aku harap kau faham lah. Aku bukan apa, Faiz. Aku ni cuma nak orang respect aku je. Orang respect aku okey. Ha. Jangan nak ajar aku macam-macam semua aku. Bukan aku tak respect kau, Zul. Aku respect je kau. Tapi kalau kau boleh give and take dengan aku, aku lagi respect kat kau. In fact, orang lain pun lebih respect kat kau. So, kau nak give and take? Aku boleh bagi kau in and out. Kau ni dari dulu sampai sekarang gurau lah, Zul. Aku kadang-kadang berahi tengok kau.